warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain wa zuriyyati wa alihi wa sahbihi ma'alif hadzal kitab syinawi al-Bantani wa jami'il masyayikh wa sahabat kutub al-Bani al-Arabi syumadana tersyadir qalik tergani sahabat berhormat raji bahwa al-ma'unah wa salam al-barakah yurujab bahwa al-barakah bagi alim ma'alim min al-rijal wa nisa wa min al-ulam wa umar min al-jini wa isi fi hadhi jama'ah jimatu min barakatihim al-fadihah a'udhu billah min asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon dengan hormat kami sangat Fatihah pertama untuk ibunya jemaah kita Bapak Lurah Barat yang besok pagi insyaallah akan dioperasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan beliau sekarang menunggu ibunya di sana. Jadi tadi mohon maaf tidak bisa hadir. Yang kedua untuk Ama yang alhamdulillah hari ini beliau sehat-sehat saja, ya, sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian di hari gila ini mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kana nawa salafun salih. Niat hati ngaji seperti niatnya para ulama salafus salih. Hadirin para jamaah jemaah rahimakumullah, wabil khusus anak orang tua kita. Jadi ngaji jimatu contohnya gustu kudu jauh-jauh ama ya. Jadi ketika ama tadi ngadalil khairun nas mantola umruh wa hasuna amaluh, nyahiri ama kan bagus-bagusnya jalmi, jalmi itu panjang umurnya, bagus perilakunya, bagus akhlaknya, yang ini saya diam. Orang belum tentu umur sampai segitu, tapi harapan KBG hayang panjang umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza bada. Fa'idza bada maka tatkala pertela. Fa'idza bada maka tatkala pertela opo pajrun. Pajar sodik halaman 43 paling bawah. 43 paling bawah. Faizah pada pajun pasal litakhasuan mutadabiran litiraatin wa mukamilat. Faizah pada maka tetkala pertela opo pajun pajar sodik pasalnya maka sholat tosoko siro takhasuan halekan merdi-merdi khusuk halekan merdi-merdi khusuk mutadab buron turhale wongkang ngangen-ngangen likiro atin maring babacaan wamukamilan turkang nyampurnaaken syarat rukune sholat durkan nyampurnakan salat lan rukune sholat masuk karuku amah tadi disampaikan wajhad lan temen-temen sopa sirap mujahadah tadi nyambung deh wajhad lan mujahadah sopa sirap temen-temen sopa sirap litah duro karena ngahadirakan sapa siro pi sholatika ing dalam sholat siro kolbaka ing ati siro jahdan kalawan mujahadah baligon kang sempurna ke
tanah supaya meroleh sapa sira fadila ing pira-pira fadilah salat. Latan sa ojolani sapa sira Allahu satamani Allah iku nazirun zat kang ningali kaya maka ing ati sira. Ya kang haji besar kita kata ingati siro wahudurohun lan atau karena lapan latamsa ayo walatamsa huduroh lan ojo lali sopa siro huduroh ing kehadiran Allah wasyuhudahu lan musyahadahe Allah. Ya itu tadi disampaikan Pak Amah jadi ayah kami dia. Ya Allah jadi nyetel kok wasyuhudahu lan musyahadahe Allah, persaksian Allah laka kedua siro panjala maka wadiyo sopa siro. Bismillahirrahmanirrahim. Falizabada fajrun, setiap hari orang makrok jeng pajar hatta matla'il fajar. Ia batasan namun di bulan Ramadan adalah batasan puasa. Jadi batasan mulai puasa lain anu digemor-gemorkeun imsak sanes eta mah pajar kiri. 10 menit kemudian pajar shadiq, masuklah waktu subuh. Maka sahur keterangan di dia faizabada fajr, manakala pajar shadiq sudah jelas. Dalam bahasa simpel nama geus masuk waktu subuh. Bila mana waktu subuh pasolli pek salat. Salat sunnah pajarna, salat wajib pajarna. Qobliyah subuh sarang salat subuhna. Bahkan untuk mengetahui kepribadian seseorang bagus jentena tinggali we salat subuhna berjamaah apa henteu sakitu we simpel. Jadi lamun urang arek nilai seseorang baik dan tidak nak ieu ceuk kiai nu aya di Riboyo tinggali subuhna berjamaah apa henteu. Subhanallah. Pantas dari we teh. Makanya dina kitab Bushro Karim dan lain sebagainya ada keterangan wahudurul isa aiman syahidal isa, sajalmi anu ngahadiran sholat isa, syahidah ngahadiran sholat isa paka annama ko manis pandayil eta jalmi sarua ejim sholat ngahirupkan setengah malam. Jadi sholat isya berjamaah, sholat isya berjamaah sarua urang jeung ngahirupkeun waktu setengah peting. Waji kita coba ya suara narada ieu. Kemudian waman sahida as-subha, sajalmi yang menyaksikan sholat subuh koma laylatan dicatat ku Allah sarua ujung ngahirukun sapetin jemput. Jadi tererak lamun jalmi kia itu sholat malam, saya tiap malam sholat malam terus cepat urna asa ayu teh manita can pernah sholat tahajud itu penting. Urang berani sumpah demi Allah, saya tiap malam qiyamul lail. Ketika dituntut, di mana qiyamul lailna? Jalmi anu salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka dicatat ku
untuk Allah. Sarwa ayam sholat seperti jemput. Tantringan dia kita jelmaan sangat kurang penting deh. Ngesai intim isa yang sebut kan? Intim isa subuh penting urang ngesai. Ah yang belajar tidak penting, urang penting ngopi berat tu. Menang pahala ngopi penting deh. Kau malah pun diwiri yakoyu mati lu ratus tiga belas ya. Pahala kan lebih gede. Namun yakoyu pahala nak subhanallah. Semua itu ngahatamkan Al-Quran. Ngan yakoyu nak udah dibaca doang diperken sampai saya yakoyu. Pasal dia asyik gitu dah. Yakoyu nak nyaruhkan kopi. Yakoyu. Iya di kitab Tasbitul Kulu. Tasbitul Fuad. Ayat di kitab Tasbitul Fuad. Yakoyu ditiup tak kopi, terus kopi nak diinum, sampai setelah kopi diinum, bareng sari dengan pemajikan, gitu dah. Itu jadi yakoyu. Subhanallah. Ya. Lebih gede di batam salat tahajud itu pahala. Nah sanggesnya orang salat subuh sampai Rasulnya ditekan lamun toh nyaho pahala salat subuh ngesok jalan mak darah rata ku hayang-hayang na salat subuh nganter ditembongkan ku Allah sebab awal dari segala permasalahan ayat di waktu subuh. Makanya begitu orang sare langsung ya Allah ya Rabb jaga hatiku agar tidak benci kepada siapapun makhlukmu ya Allah. Jadi begitu hudang sholat subuh lengitkan benci sepala kabatur maka sepua yang tak bakal dirasa begitu arik sare ya Allah ya Rabb lengitkan rasa benci misetarnya rasa benci dan paling hesetnya itu benci ya Tuhan Tuhan subhanallah rasa benci faizabat dan fadur. Nah makanya begitu set hudang jelas tanpa pasalli sholat. Sholat pertama adalah sholat sunnah panjang, yaitu sholat qobliyah subuh dua rakaat. Qobliyah beres sholat qobliyah subuh dua rakaat, langsung urang ngedeng. Ya sunnah ya. Jadi langsung ngedeng. Iya akan kita. Jadi ngedeng ke kaler, ngedeng ke kaler. Ia ditunda kami ya. Seraya pembacaan Allahumma Rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila wa Izraila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajir minan nar. Tiga kali. Allahumma Rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila wa Izraila wa Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajir minan nar. Tiga kali. Maka di poinnya tak mual baik seperti ingat ke baik. Jadi bayangkan kematian itu semacam itu. Jadi ngedeng sana-sana ngedeng kudang deh ditata sedemikian rupa ketika seorang murid yang mempersiap hati pengitik ternyaritakan musul ke Allah mau sampai usul ke Allah lamun sunnah kali tinggalnya gak deh lain wiri dan nungkul bakal sampai ke Allah. Torikoh itu kemarin diceritakan adalah torikoh hakiki itu dibawa ke Tuhan Syekhul Qadir Jailani. Torikoh hakiki tasawuf hakiki maksudnya adalah torikoh hakiki nu dibawa ke Tuhan Syekhul Qadir Jailani nu disebut torikoh qadariyah. Intinya adalah tunduk kepada perintah Allah dan larangannya, tunduk kepada perintah Rasul dan larangannya. Sampai dibuka kemarin di kitab Bersejen ayat kalimah al-wusul as-sabirul wusul bittiba'ir rusul. Ayat tadi di kitab dia amat sering baca dia di Masjid Agung. Nah, halaman barat tadi baca. Jadi sabilul
rusul jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'ur rusul, dengan cara ittiba mengikuti perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus malah munta kullu amalin bi ghairi ittiba'ir rusul fabatilun. Kullu amalin bi ghairi ittiba'ir rusul, setiap amal ibadah nampai bentuk ibadahnya bi ghairi ittiba'ir rusul, tanpa mengikuti apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, fabatilun, itu adalah batal. Silakan Jin Anul Badung buka di bumi halamannya 36, halaman 36. Kitab Muka Sabatul Kulum, Kitab Muka Sabatul Kulum halaman 36. Muka siapa? Halaman 36. Untuk usul ke Allah itu daik ke daik kudu ittiba. Maka tanya jalan kak, ya Rasul, abdi mah yang sampai ke Allah arek wiridan we di leuweung. Ente geus nikah encan. Terus wiridan mulu. Salah. Mending salah nikah lah, mungkin ngalawang mana di situ. Wiridan ayam sampai ke Allah, pas mulanya rasanya kawin. Keluarlah hadis Nabi, an nikah sunnati. Ulah gegabah, ayam sampai ke Allah, prosesnya dilalui nikah ke harus dilaksanakan. Nunggus, keluarin apa-apa. Gitu dah. Untuk kesempurnaan gejolak hati. Subhanallah. Oh, Syekh Nawawi, ya? Imam Nawawi emang kuat. Ternikah, wih mantap, ya? Sampai maut ternikah tenang karena ternikah. Ya orang kan, aduh rada ribet itu. Nah, ittiba dari tahap ittiba Rasulullah. Mual sempurna tingkat kurang untuk ittiba ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dia disimpulin nyampaikan kunaon sihir kernyaritakan usul ke Allah sampai diatur sholat sunnah subuh. Mual sempurna alamun kasunahana ditinggalkan kullu amalin bigori ittiba'ir rasul fabatilun. Setiap amaliah naon baik tanpa ayat petunjuk di baginda Rasul terikut karena jejak Rasul, fabatilun, batal nol. Apalagi anu hayang keur suluk, emang kurang keur lempang ka Allah, keur lempang ka Allah, maka daik teu daik kudu dipake. Sehingga manusia disebut insanul kamil. Bahkan ayat istilah dina tariqah ayat mursid kamil mukamil, boga murid jeung sajabana. Disebut insanul kamil kudu ayat lima ciri. Moal bisa ketika hayang menjadi manusia yang sempurna nu lima terayang. Apalagi nisbatna di pesantren menjadi kiai, kiainya disebut abuya, guru besar. Lamun seumpana di perguruan tinggi berarti dosen, rektor, jeung sajabana. Lamun di tariqah berarti mursyid, di majelis taklim berarti ustad. Sama kedudukan. Aya dosen, aya mursyid, aya kiai, aya ustad, eta-eta kene. Maka untuk kesempurnaan itu lima kudu nempel di dirinya. Teraya nu lima acak-acakan. Mana nu lima? Hiji. Akhlakuhu ka akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlakna, adabna kudu seperti adab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
daik ke daik hayang menjadi yang sempurna kudu ngabogaan adab tata krama. Adab tata krama Rasul diajarkan ku Allah Rasul nyarios adabani Rabbi, yang mengajarkan adab tata kramaku adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Punten Rasul tewani ngomong tetap nu disebut as-sukut as-salama, diam itu selamat. Rasul tewani ngomong, sekali ngomong diperintahkan ku Allah. Awas. Rasul itu di hadapan Allah tewani ngomong kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Maka apapun yang dikatakan Allah Rasul, wa mayam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Turun di jeluk murid Rasul ngarana sahabat. Walladzina ma'ahu, orang yang dekat dengan Rasul, la yatakallam illa biiznir Rasul. Para sahabat can pernah ngomong di hadapan Rasul kecuali dengan izin Rasul. Terbani ngomong kecuali dengan izin Rasul. Boleh dia nak? Maka murid terbani ngomong kecuali dengan izin mursyid. Mahasiswa dengan izin dosen. Siswa-siswi dengan izin guru, santri dengan izin kiai. Maka ketika ngomong, jadilah omongan kiai. Ketika ngomong, jadilah omongan guru. Ketika ngomong, jadilah omongan dosen. Ia nu disebut as-sukut as-salama. Maka nah, subuh disimpulin, kabar ini bel. Wayahnya hadir, berangkat dari itu. Orang lain tidak mengatakan dia adalah seorang ulama besar. Selama hidup nak cemperlah ngomong. Begitu datang tadi itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma beberapa ucapan. Tos. Ngomongan sugan sahuruk luka kecil cai. Itu aja di Cirebon. Di situ yang tinggal itu. Arek datang sahabat itu jauh. Kuring tuan ngomong kecuali diperintahkan di sanggulan kuring. Subhanallah.